Fit Monas, bagaimana suasana di sekitar kawasan Patung Kuda di mana di depan Monas? Kenapa itu berhab? Lancar di bawah atau diamankan oleh pihak kepolisian? Ada dua ini. Woi. Ketinggalan dua. Ada. SMA. Menurut berdasarkan informasi, siswa yang diamankan merupakan pelajar dari SMA Kota Bumi. Namun sejauh ini tim TribunJakarta.com belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, di mana memang tadi sebelumnya juga ada beberapa pelajar yang sempat diamankan di depan IRTI Monas. Kemudian tadi beberapa saat lalu juga ada sejumlah pelajar yang diamankan kemudian dibawa masuk ke dalam kawasan Monas. Bagi Tribuners yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa beberapa saat lalu Anda dapat menyaksikan bahwa ada sejumlah pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian. Itu udah berapa ya? Di mana beberapa pelajar di antaranya mengaku berasal dari SMA Kota Bumi Tangerang. Ada beberapa lainnya belum diketahui karena informasi yang didapat belum up to date dari pihak kepolisian. Adapun tadi sejumlah pelajar lainnya telah diamankan lebih dulu oleh pihak kepolisian di depan IRTI Monas atau di kawasan IRTI Monas. Hingga saat ini suasana di kawasan Patung Kuda maupun di sekitar Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan masih tampak banyak petugas gabungan, terutama dari pihak kepolisian dan pihak TNI yang melakukan penjagaan, di mana mereka akan siap menciduk seperti itu para pelajar yang turut andil dalam aksi demo. Karena sebelumnya demo direncanakan bakal dilakukan di kawasan Patung Kuda, kemudian menuju istana, namun dialihkan ke gedung DPR RI. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!